akan proses hukum. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Letjen Purn Sutioso tampak geram dengan aksi wanita yang mengaku sebagai keluarga jenderal yang cekcok dengan ibunda anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan di Bandara Soekarno-Hatta. Bang Yos pun menegaskan bahwa keluarga jenderal tidak sepatutnya bersikap kasar pada orang tua. Dalam kasus ini ibunda dari Arteria Dahlan. Terlebih hal tersebut dikarenakan perkara yang sepele. Karena itu pihaknya meminta agar wanita tersebut meminta maaf atau sungkem untuk menyelesaikan masalah ini. Menurutnya terkait soal protokoler pada keluarga jenderal, ia menilai hal tersebut merupakan tindakan berlebihan. Jangan memperlakukan kayak begitu ke keluarga. Kalau dia keluyuran begini dijemput itu berlebihan. Memperlakukan keluarganya seperti itu, cetusnya pada Rabu 24 November 2021. Ia pun menyarankan agar sang jenderal baiknya mendidik keluarganya secara mandiri. Apapun pangkatmu, kita ini punya beban moral gitu loh. Dibanggakan masyarakat tapi di satu sisi beban moral, kata Sutioso. Selain itu ia meminta jika terbukti bersalah maka prajurit tersebut harus dihukum oleh atasannya. Panglima kan bisa tegur kalau dia anggota TNI, tetapi kalau keluarga kan masyarakat sipil. Kalau dia TNI maka dia harus dapat teguran dari atasannya. Teguran itu hukuman loh, katanya. Ya karena dia bertanggung jawab dan tak berhasil mendidik keluarganya dengan baik, katanya. Terkini Anggit Pasaribu atau Rindu akhirnya angkat bicara soal percekcokan dirinya dengan ibunda Arteria Dahlan. Ia mengaku hilaf dan meminta maaf atas aksinya tersebut.